Hai, saya Danang. Di video kali ini kita akan berbagi tips untuk merawat throttle body di Nissan Grand Livina L11. Untuk merawat throttle body ini, kita sebaiknya melepasnya atau dibersihkan di bawah dengan cara pertama kali yaitu kita lepas negatif baterai. Kemudian kita lepas belalai dari throttle body ke filter dengan melepas satu hose. Kemudian ada dua baut kunci 8 klemnya, kemudian dilepas. Dan kemudian melepas soket throttle body. Dan berikutnya adalah melepas 4 baut yang mengikat throttle body ke intake. Untuk membersihkannya, sebaiknya dibersihkan di bagian dalam saja untuk menghilangkan karbon-karbon. Kemudian, apabila perlu, buka cover samping ini untuk membersihkan dan merawat atau melumasi gear yang ada di sini. Ada dinamo motor yang menggerakkan valve supaya lebih lancar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada saran dan kritik, silahkan komen di bawah. Salam sehat dan bahagia selalu.